Aku sama seperti anak muda lainnya. Aku nekat dan penuh mimpi. Aku mengumpulkan seluruh tekad dan melaju mengejar mimpiku. Ini adalah kisahku. Dan aku adalah Niluh Wulandari. Masa ini adalah masa yang abu-abu bagiku. Kemana cita-cita akan kugantungkan? Aku belum tahu. Di mana aku dapat memulai langkah mimpiku? Aku juga belum tahu. Tapi mereka bilang, di mana ada harapan, di sana pasti ada jalan. Dari sinilah aku melangkah ke Idea Indonesia. Ya, setidaknya hatiku mulai melangkah pelan. Meskipun aku punya firasat, sepertinya tak akan mudah untuk sampai di sana. Aku semakin ingin tahu lebih jauh tentang Idea Indonesia ini. Senang rasanya bertemu dengan orang-orang baik yang mendukung mimpiku. Ibu seorang pengurus rumah tangga, bapakku petani yang penghasilannya tidak menentu. Adik-adikku yang bersekolah di kota lain masih membutuhkan kiriman uang dari orang tuaku. Aku kecewa sebenarnya karena ibu dan ayah tidak mengizinkanku. Ayah dan ibu berpikir biayanya terlalu besar. Ya udahlah, Bu, enggak apa-apa. Dengan kemampuanku menari, aku menjadi pelatih tari eskul seni di sekolahku dan mendapat keuntungan dari sana. Aku mencoba berjualan online beberapa pernak-pernik, makanan, pakaian. Akan kucoba semua cara. Ini dia waktunya. Aku tahu, aku ini nekat, tapi ini adalah ujian tekadku. Akan kucoba peruntunganku di sini, di Idea Indonesia. Aku telah dinyatakan mampu melewati rangkaian tes untuk masuk di Idea Indonesia. Ya, aku diterima di Idea Indonesia. Aku senang sekali. Sekarang ayah dan ibu sudah menyetujui niatku untuk sekolah di Idea Indonesia. Tabunganku juga sudah cukup untuk biaya pendidikanku di sana. Aku akan belajar dengan giat dan bekerja keras. Aku pasti bisa. Kini aku menjadi bagian dari Idea Indonesia. Fasilitas belajar yang lengkap dan berstandar industri. Kami juga berlatih langsung di Hotel Bintang 3 yang merupakan Teaching Factory Idea Indonesia. Idea Indonesia dan Teaching Factory-nya adalah salah satu hal terbaik yang pernah aku temui dalam titian pendidikanku. Belum pernah aku temui sebuah lembaga pelatihan perhotelan yang memiliki hotelnya sendiri. Lembaga pelatihan perhotelan ini memberi kami ruang belajar yang lebih dari sekedar praktik, tapi terjun langsung mempraktikkan ilmu yang kami dapat dalam sebuah industri nyata. Peralatan kerja sesuai standar industri dan lingkungan profesi sebenarnya menjadi pengalaman belajar yang luar biasa bagi kami. Kami tidak takut untuk terjun langsung sebagai karyawan profesional di industri ini. Karena kami telah terbiasa menghadapi berbagai kondisi di lingkungan profesional pada saat kami masih berstatus pelajar. Karena track recordku yang baik semasa aku di Idea Indonesia, aku berkesempatan untuk direkrut bekerja tanpa harus menjalani OJT atau on-job training. Bagaimana aku tidak bahagia dan bangga? Idea Indonesia benar-benar telah menjadi titik awal kesuksesanku. Aku telah mendapat banyak hal untuk bekalku meniti karir dan bahkan kini Idea Indonesia menjadi titik awal pijakan karirku. Aku direkrut sebagai waitress di The Tuba Cafe and Resto, sebuah restoran fine dining terbaik di Kota Metro. Selamat menikmati. Aku telah berhasil mengirimi orang tuaku, sebagian juga untuk uang saku adik-adikku. Aku juga berinvestasi saham sedikit demi sedikit. Oh iya,
aku tidak akan berhenti di sini. Aku ingin mengembangkan karirku menjadi seorang manajer restoran dan nantinya akan mengelola restoranku sendiri. Nah, you order satu beef burger, satu banana. Willy merupakan salah satu staf kami yang sangat skillful. Ia juga sangat komunikatif baik dengan tamu maupun dengan karyawan. Saya yakin dengan semua kemampuan yang ia miliki, ia akan mampu meraih semua mimpi-mimpinya. Aku benar-benar merasakan manfaat pelatihan berbasis Teaching Factory. Terima kasih Idea Indonesia telah mengantarku pada kesuksesan usia muda.